Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 4 Kota Jambi Senin pagi. Gubernur secara langsung melihat dan mengawasi jalannya UNBK. Zola ingin melihat sejauh mana persiapan pelaksanaan UNBK yang ada di SMK Negeri 4 Kota Jambi. Zola menghimbau jika menemukan masalah cepat laporkan. Menurut Zola, pada tahapan awal pelaksanaan UNBK ini prosesnya sudah bagus. Di ruangan kepala sekolah sudah terpasang kamera CCTV untuk mengawasi siswa dan siswi yang sedang melaksanakan UNBK. Hari ini peninjauan ke SMK 4, ya, ini sudah pakai UNBK, semua dengan komputer, alhamdulillah. Ya, tadi saya tanya ke kepala sekolahnya, sudah bisa digunakan. Nah, cuma memang ada catatan-catatan bahwa tidak semuanya milik sekolah, ya. Ada beberapa pihak yang bantu dan gurunya juga bantu. Yang untuk tahapan awal sudah bagus, tapi tentu untuk kelanjutannya ini perlu dilengkapi fasilitas-fasilitasnya, ya. Pemprov Jambi juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan apa-apa saja yang dibutuhkan nantinya, seperti laptop. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.